ilmu. Kita mesti nak ada ilmu. Jadi kesilapan yang pertama yang berlaku pada takbir, banyak pembaca baca A, tambahkan A sini. Allahu Akbar. Kalau ditambah A sini, Allahu Akbar, ini sudah jadi hukum tajwid madul farab. Tambahkan sini A. Dan Hamzah ni kalau dia baca panjang, maknanya adakah, adakah Allah Maha Besar, maka rosak makna dia. Sebenarnya Allah tu Maha Besar, tetapi kita dah tambah A. Adakah Allah Maha Besar, maka kita tambah alamatu soal, question mark. Kita nak mengatakan Allah tu Maha Besar ke adakah Allah Maha Besar? Kerana kita tambah A dekat sini, memanjangkan Allahu Akbar, maka takbirnya salah. Maka takbirnya tak sah, maka seluruh sembahyangnya tak sah. Pasal takbir permulaan daripada salat itu sendiri. Jadi tuan-tuan jangan baca Allahu Akbar, sini dah termasuk madul farab. Ha, tak boleh. Itu yang pertama yang banyak dilakukan kesalahan. Yang kedua, mereka menambahkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hu ni dari segi tajwid, ini bukan maksilah kasirah. Mereka dah tambahkan dua dekat-dekat situ. Kalau dia anggap ini hu ni panjang, maka dia Maha Besar. Ni hu hanya dia. Damir. Damir muttasil. Kalau dia baca Allahu Akbar, maka rosak takbirnya. Maka bila rosak takbir, dia tambah hu dekat sini seolah-olah maksilah, maka rosak takbirnya, rosak semua-semainya. Yang ketiga, banyak pembaca dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dah tak dari jumlatul mufidah. Jumlatul mufidah, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu lafzul jalalah mubtada subjek akbaru khabar. Ini ditambah waw. Bila ditambah waw, maknanya apa tuan-tuan? Allah dan Maha Besar. Ini dah tak jadi jumlatul mufidah, maka rosak. Kerana ditambah waw ni dengan mana harfu ataf. Allahu Akbar. Maka rosak takbir. Itu yang ketiga. Selama ni kalau kita rasa kita dah tertambah, hati-hati. Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar. Dan kaf ini tuan-tuan, yang ini kaf ni sifat di hamas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang ketiga kesalahan yang berlaku selama ni. Okey, kita tengok yang keempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huruf ba tu seolah-olah ada tasydid. Maka makna akbar tambah sabdu sini, maknanya Allah membesar-besarkan. Sedangkan maknanya Allah Maha Besar. Dia dah tambah sabdu kat sini. Maka rosaklah bacaan takbirnya. Bila rosak, maka tak sah takbir. Lafzul jalalah, lafaz yang diagungkan. Jadi jangan tambah sabdu kat sini. Allahu Akbar. Dan sifat ra ni ada takrir Akbar. Itu kesilapan yang kita tak perasan, tapi kita dah tambah satu tasydid. Yang kelima, banyak pembaca kerana dia nak cukupkan niat dia dalam hati dia, dia nak cukupkan sempurna niat dia, dia terpanjang. Allahu Akbar, ditambah alif. Rasanya macam mak arili sukun dibaca. Allahu Akbar. Kenapa dia terpanjang bar? Dia niat aku nak sembahyang fardu zuhur para abar. Dia terpanjang. Dia tak sadar dia dah tambah satu alif. Apa makna akbar? Maknanya kendi yang besar, dong yang besar. Jadi dia tambah alif ni maknanya seolah-olah Allah itu adalah kendi yang besar. Sedangkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Kerana dia nak jatuhkan niat, nak sampaikan niat di dalam hati, sampai dia tertambah satu alif dekat sini, yang terjadikan kalau kita wakaf jadi ma'adil sukun. Allahu Akbar. Ini salah besar tuan-tuan. Salah besar, kita tambah alif saja. Tidak ada alif, tidak ada alif. Jadi hati-hati dengan kita punya muktarinan. Pasal Safi mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, takbir itu nak disertakan dengan niat. Niat tu pendek saja. Satu lintasan dalam hati, aku sembahyang fardu zuhur dah cukup tuan-tuan. Tetapi ada orang cakap, aku nak sembahyang fardu zuhur, 4 rakaat, menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Itu yang menyebabkan dia terpanjangkan bar ni. Allahu Akbar dalam hati dia, aku sembahyang fardu zuhur. Ini yang dia kata-kata dalam hati. Bukan lintasan dalam hati. Yang dikatakan niat itu adalah lintasan dalam hati. Bukan berkata-kata dalam hati. Ini yang membuatkan mereka terpanjang sini, tertambah sini. Itu yang merosakkan kita punya takbiratul ihram. Jadi kalau tuan-tuan baca Allahu Akbar, jangan baca Allahu Akbar. Rosak takbir tuan-tuan. Okey, sini yang keenam dia baca Wallahu Akbar. Dan Allah Maha Besar. Ditambah harfu ataf. Dan Allah Maha Besar. Sebelumnya apa ceritanya? Tak ada cerita pun, ditambah waw. Tambah waw. Nak jadi apa ni? Nak jadi ma'tuf alai? Ataupun dia mubtada. Kalau selepas waw tak boleh jadi ni. Maka salah. Tambah waw. Sedangkan asal mubtada wal khabar tak ada waw. Itu kesalahan lagi, tambah waw sana. Baik, kita tengok kesalahan apa lagi. Nombor 7. Allahu Akbar. Apa yang ditambah huruf qaf sini tuan-tuan? Huruf qaf. Huruf qaf. Dia terqalqalakan. Allahu Akbar. Apa makna akbar? Allah mengkuburkan. Mengkuburkan sedangkan Allah Maha Besar. Akbar. Dia baca Allahu Akbar. Masya Allah. Kerana kejahilan, kerana tak belajar, kerana tak nak belajar dengan guru yang arif, maka kesilapan itu berterusan. Yang kita tak sadar, takbir yang begitu mudah sudah jadi rosak semua kita punya ibadah. Jangan tambah akbar jadi akbar. Kubur. Maknanya kubur. Kubur. Akbar. Ini bukan, ini kaf. Ini kaf. Rosak. Kita tak perasan kita dah banyak lakukan kerosakan dalam takbir. Takbir tak betul, semua terus tak betul. Baik, ada juga orang bila dia takbir, dia berhenti antara Allah dan Akbar. Seperti dia baca Allah Akbar. Allah Akbar. Maknanya dia pausing, dia berhenti sejenak. Jadi dia tak ada mubtada wal khabar. Antara Allah dan apa ni dia berhenti. Itu pun salah. Dia sebenarnya mubtada dan khabar ni, Allahu Akbar mesti mualah. Berterusan. Tidak boleh sakta atau berhenti panjang. Maka rosak. Kenapa dia berhenti panjang? Dia macam ini tuan-tuan. Allah dalam hati aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat mengikut imam bar. Mana antara Allah dan Akbar, dia jatuhkan niat. Tapi dia diam. Rosak. Kerana dia tak mualah. Tak berturut-turut. Jadi dia taruh sini macam Allah Akbar. Tak betul. Masalah apa? Dia mesti bermualah. Berterusan. Allahu Akbar. Mesti ada sebut hu dia. Allahu Akbar. Kalau dia cakap Allah, dia berhenti. Dia dah wakaf. Maknanya dia tidak mualah. Tak berterusan. Tak bersambung. Jadi rosak kerana dia sabta dekat sini. Jadi itu kerosakan yang banyak berlaku. Kerana apa tuan-tuan? Dia nak jatuhkan niat. Allah dalam hatinya, aku sembahyang fardu zuhur, 4 rakaat, mengikut iman kerana Allah Akbar. Itu bukan niat. Itu kata-kata dalam hati.
Salah. Seterusnya, tuan-tuan. Yang kesembilan, senyap. Apa itu senyap, tuan-tuan? Bisu.